So oleh sebab MCA ni walaupun rangka ketiga dalam tangga ketiga di dalam parlimen ni, dia tidak dipercayai dan tidak diberikan kuasa yang cukup besar. Tanya sikit. Nak tanya Puan Mat. Puan Mat pernah dengar prinsip collective responsibility kan? Dan juga saya nak tanya, adakah yang Puan Mat sebut tentang kurangnya kepercayaan diberi kepada Presiden MCA itu serupa dengan DAP tak percaya Presiden PAS? Kita tak bagi apa tu tanggungjawab kepada Presiden PAS. Tapi yang di sini tanggungjawab tidak diberikan kepada menteri yang sepatutnya bertanggungjawab ke atas portfolio tersebut. Cukup. 15 minit dah bagi ramai. Saya nak teruskan. Dan saya rasa memang isu collective responsibility. PJU, kalau PJ Utara tak bagi isu collective responsibility. Kalau berani bagilah. Saya pun nak tanya kenapa tak bagi PJU. Kenapa tak ada menteri takut PJU. Kalau berani bagilah. Kompon takut. DAP sama PAS pun tak percaya, sokong mundurlah. You pun tak sokong, cakap banyak cinta pasal Perdana Menteri. You baliklah you. Speaker kata tunjuk kepada RUU. Sudut tak ada dalam RUU ni. Jangan cakap Perdana Menteri lah. Saya tanya berhormat PJU Selangor. Tak? Selangor DAP ada 15 kerusi. PAS ada 15 kerusi. Mengapa bagi PKR boleh jadi menteri besar? Di mana? Kalau nak segi politiknya yang berhormat boleh pandang rendah pada MCA ni. Where is the fairness? Dia bukan pasal dia bagi. PKR tak kaya. Banyak fikiran malulah. Sama Syalam pun tak percaya PJU. Okey. Saya nak teruskan. Isu Selangor saya bahas kat Selangor.